Sobat As. Pasti Sobat As tidak asing lagi kan dengan hewan kelas amfibi ini? Apakah mereka hewan yang sama? Ternyata tidak. Mereka dua hewan yang berbeda, yang satu katak dan yang satu lagi kodok. Ternyata Sobat As, katak dan kodok merupakan dua hewan yang berbeda. Ayo kita kenali perbedaan antara katak dan kodok. Perbedaan pertama yang paling mudah kita lihat adalah kulit. Katak memiliki tekstur kulit yang lebih halus dan lembab. Secara visual, kulit katak terlihat tipis dan mudah kering. Sedangkan, tekstur kulit kodok kasar dan kering. Pada kulitnya juga terdapat banyak tonjolan kecil di seluruh tubuh. Perbedaan kedua terletak pada warna. Warna kulit katak biasanya cerah dan beragam, sedangkan kodok umumnya berwarna coklat. Perbedaan yang ketiga yaitu pada bentuk hidung. Hidung katak cenderung runcing, sementara kodok memiliki bentuk hidung yang bulat atau hampir setengah lingkaran. Selanjutnya, perbedaan antara katak dan kodok terletak pada bentuk tubuh. Katak memiliki bentuk tubuh yang atletis dan ramping, dengan kaki yang lebih panjang. Sedangkan kodok memiliki bentuk tubuh yang gemuk, serta memiliki kaki yang jauh lebih pendek. Perbedaan yang kelima yaitu daya lompat. Dengan kaki yang lebih panjang, katak mampu melompat jauh, sedangkan kodok memiliki daya lompat yang terbatas dan kurang. Perbedaan yang keenam adalah habitatnya. Katak banyak ditemukan di dataran tinggi dan dekat dengan sumber air seperti area persawahan, kolam, dan danau. Sementara kodok banyak ditemukan di darat seperti taman, kebun, dan perkotaan. Perbedaan katak dan kodok yang terakhir yaitu pada susunan telurnya. Katak bertelur dalam kelompok besar dan terlihat berkumpul di atas permukaan air sehingga mudah terlihat. Di sisi lain, telur kodok tersusun panjang seperti tali atau garis. Telur ini biasa diletakkan di rumput, di sekitar badan air, atau di atas daun. Sobat As, itulah perbedaan antara katak dan kodok. Sekarang kalian pasti sudah dapat membedakannya. Jadi, Sobat As, ini katak atau kodok ya? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.